Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, fenomena alam misterius terjadi di Sumenep, Jawa Timur. Warga dikejutkan dengan getaran, dentuman, dan suara misterius dari dalam bumi. Fenomena alam ini mengakibatkan warga panik dan meminta pertolongan. Bunyi di dalam bumi, bunyi di dalam bumi. Nyon tolong siapapun yang ada di grup ini, nyon tolong sampaikan. Warga Dusun Tengah, Desa Moncek Tengah, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur dihebohkan oleh fenomena alam berupa dentuman yang berasal dari dalam tanah di bawah rumah warga. Kepanikan warga bertambah saat bunyi aneh tersebut sesekali disertai getaran kecil. Ada getaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapapun teman-teman yang punya link untuk bisa menghubungi daerah Sumenep, tanggap bencana, mohon segera datangkan ke Moncek Tengah karena kami gawat darurat. Ada wilayah kami seperti ingat saya rendese ke bebe tahanan dan kami tidak tahu itu di mana, seperti akan membentuk sinkhole merembes ke bebe. Nyon tolong, ini hanya satu area. Hanya ada sekitar tiga rumahnya orang yang saat ini sedang butuh bantuan. Nyon tolong siapapun yang ada di grup ini, nyon tolong sampaikan. Kami di Moncek Tengah. Menurut pengakuan warga, dentuman telah dirasakan selama sekitar 10 hari. Untuk mengungkap asal-muasal dentuman misterius tersebut, BPBD Sumenep dan BMKG Pasuruan memasang alat seismograf di titik di mana dentuman paling sering terjadi. Radius 50 meter, kita pasang batas polis lain di mana karena sudah ada alat seismograf, seluruh kendaraan bermotor tidak boleh melintas. Para anggota-anggota kami itu fokus menjaga di titik lokasi. Khawatir sewaktu-waktu, ya semoga saja tidak, dalam artian sewaktu-waktu bunyi lagi dan terjadi dampak, kami bisa langsung tanggap. Sementara PLT Camat Lenteng, Suryadi Irawan, menyatakan aparat desa telah mengevakuasi warga yang tinggal berdekatan dengan titik asal suara dentuman misterius itu. Evakuasi dilakukan untuk mencegah jatuhnya korban sekaligus mempermudah proses identifikasi. Titik di mana dentuman paling sering terjadi kini telah digaris polisi. Polisi juga melarang warga berada di titik tersebut. Dari Sumenep, Jawa Timur, Chairul Anwar, Metro TV. Dan usai mempelajari hasil seismograf yang dipasang di titik terjadinya dentuman misterius, tim ahli dari BMKG Pasuruan menyimpulkan bahwa dentuman misterius tersebut tidak mengindikasikan adanya aktivitas tektonik. Meskipun demikian, belum diketahui penyebab apa dentuman tersebut. Yang kita jelaskan di sana kan tadi aktivitas tektonik, Pak. Dan sedangkan di sini nggak ada aktivitas tektoniknya. Untuk evakuasi masih tetap dibutuhkan atau gimana, Pak? Saya rasa tidak, ya. Kan nggak ada perubahan struktur di sini, jadi kita kembali lagi aktivitas seperti semula. Tidak ada terjadi perubahan deformasi tanah ya, atau perubahan bentuk ya, termasuk di bangunan juga nggak ada. Jadi ya dirasa masih aman bangunan di sini.